Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan juga like yang terbanyak yang akan dipilih menjadi pemenang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa, berkhidmat bersama. Semoga acara ini lancar. Semoga pandemi ini cepat berlalu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Yang kami hormati kepada narasumber yang perwakilan rakyat Indonesia Komisi 1, Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Permasalahan digital, destinasi wisata, dan produk kuliner. Baik, lanjut. Nah, sekarang ini Indonesia ini sekarang berada di era digital. Nah, pertama adalah digitalisasi itu ternyata memerlukan infrastruktur. Oleh karena itu, pemerintah dengan persetujuan Pak Gerindra dan juga Pak Profesor Gun Gun Siswandi selaku akademisi Universitas ESA Unggul serta moderator dan juga teman-teman yang hadir baik di studio maupun di Zoom yang saya banggakan. Sebelum saya memaparkan secara singkat presentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cut Anjani Yuzar, biasa dipanggil Anjani. Kesibukan saya selain tenaga ahli anggota fraksi Partai Gerindra, saya juga wasekjen di Gerakan Milenial Indonesia, serta bisa dibilang sebagai influencer juga. Dan alhamdulillah pernah mengemban prestasi sebagai juara 2 Gadis Sampul 2007. Oke, langsung masuk aja ke materi ya Pak. Di situ yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Apa sih teknologi informasi? Teknologi informasi itu adalah teknologi bagaimana caranya untuk mengolah sebuah informasi. Singkatnya gitu.
sekaligus Sekjen Wasekjen JMI, yaitu Mbak Fit Anjani. Saya kira Fitnya Bin. Terima kasih juga itu ini. Nah, ini saya juga yang mengikuti TikTok akan dibagi menjadi dua termin. Termin pertama akan ada 3 penanya dan termin kedua ketika milenial. Dan telah dipaparkan juga oleh Bapak Bun bahwa setidaknya ada co-working space di era digital ini. Sebagai pebisnis kan ada cara untuk bagaimana cara kita lebih sedikit lagi terhadap produk dalam negeri. Oleh karena ini perlu dilakukan kampanye besar-besaran ya, supaya masyarakat benar banget memang kita harus tidak boleh menelan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Rizky Firmansyah. Jika kita foto bersama 1, 2, 3 1, 2, 3 Wasmur 1, 2, 3 Oke, siang tersebut hari ini kami persiapkan dengan hormat Bapak Imron Amin, SHMH, selaku anggota Komisi 1 DPR RI untuk ke depan panggung untuk menerima plakat sebagai tanda terima kasih kami telah menjadi narasumber pada sore hari ini. Nah, yang ini yang tengah. Iya. Ya, jadi dokumentasikan, boleh minta tepuk tangannya yang meriah? Teman-teman hadirin sekalian, ya. Terus kemudian yang kedua akan diberikan kepada Bapak Gugun Siswa di MSI karena beliau dalam online Zoom meeting, jadi diwakilkan oleh Mas Rizky. Iya, diwakilkan moderator untuk menerimanya. Izin Bapak Gugun. Iya, terima kasih. Dan terima kasih. Direkomendasikan. Dan yang ketiga kami persilakan Ibu Anjani untuk menerima. Ya, siap. Oh, Kakak Cut Anjani, user SI.com, selaku aktivis gerakan milenial Indonesia atau influencer. Ya. Setelah ini mungkin foto bersama mungkin ya, para narasumber, panitia perwakilan dari Pak Wisnu dan juga Rizky sebagai moderator. Lalu silakan Mbak Anjani untuk berfoto dengan Pak Imron sekalian. Juga kita fotonya ya. Iya, siap. Oke, siap ya. Lamin, kita sudah sampai di penghujung acara. Panitia juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak